welcome back to my channel. Dan hari ini gue ada di agendanya Jakarta Modest Fashion Week. Hari pertama, opening. Dan ini ada di Gandaria City, memang digelar dari tanggal 26 hingga 29 Juli 2018. Dan hari ini look gue seperti ini. Jadi tadi sebenarnya ada agenda udah show-nya dari Rusia, Singapura, and Kyrgyzstan, terus ada juga dari Indonesia. Dan dari Indonesia sebenarnya gue mau ngasih tau ke lo bahwa tadi ada Sophie. Mas Sophie itu detail look-nya tuh bagus, ada 10 look dan semuanya tuh gue pikir kayak mirip Rani Hatta, agak seperti androgyny gitu dia. Nanti look-nya bakal gue kasih tau di video gue kali ini gitu. Dan kayaknya gue mau garap itu nanti, untuk sekarang ya udahlah gitu dulu. Besok gue langsung lanjut lagi ke agenda selanjutnya untuk hari kedua dari Jakarta Modest Fashion Week 2018. So, bye guys. Gorgeous. Aku kayak lucu aja tuh, kayak langsung seger gitu mukanya walaupun muka aku berjerawat. Tapi fresh gitu bibirnya walaupun rasanya kering. Oke, deh. Ini memang, tapi pakainya memang enggak boleh banyak gitu. Jadi tuh Pilus lagi nyoba. Temannya Papito. Halo, masuk pulau KPP. Bentar, Sudah. Itu bagus sih di sini. Jadi kita mau masuk, nggak mau masuk ke show yang kedua karena kita mau pulang. Show yang pertama udah.
So I hope you guys enjoy your day. Walaupun bunga mawar aku mulai layu, but hopefully you always happy. Apa -apa, soalnya poninya tuh lepek, jadi kalau happy ya buat wartawan harus sih. Iya, tadi kita ngapain dah? Kok cantik sih gue di sini, bete deh. Nipo, tuh, saya penipu. Ayo, ke Gorong Wardah dulu. Apa? Aku belanja loh, ini bukan goodie bag loh. Ini ya, bukan goodie bag, ini belanja. Ups. Iya ya, kayaknya kurang sponsor nih. Udah malu aku lagi. Jadi, vlognya apa kita? Udah selesai agendanya. Enggak selesai. Untuk show pertama udah selesai. Masuk ke show kedua. Show kedua kita nggak mau masuk karena udah mau pulang. Karena itu kayaknya malam banget bakal molor. So, abis ini mau garap beritanya karena ada lima brand mungkin, lima designer. Jadi gitu, mau digarap. Garap beritanya? Insya Allah. Sophie doang tuh kayaknya yang membuka mata aku karena tadi abis doorstop juga. Jadi ketahuan lah itu looknya berapa, detail looknya apa, material fabricnya apa, cuttingnya gimana. Aku influencer, bukannya wartawan. Oh iya? Influencer. Ya, beauty influencer. Ya. Beauty, jerawat kayak gini beauty. No, lagi kita lagi apa? No. Lagi puber. Lagi puber ya. Kita lagi puber keberapa? Putus. Lu sih gak bisa diam. Apa orang tanya? Jangan kasihan. Ntar gak apa-apa. Coba, tadi Pilu sempat nyoba lipstick baru. Tester lipstick. Walaupun agak kering di Wardah tadi di bibirnya dia. Tapi it's very fresh and stunning. So gorgeous. Jadi penampilan bibirnya Pilu tuh gorgeous banget. Coba Pilu tunjukin bibirnya tadi yang pakai Wardah. Hey guys, I wearing, bukan wearing sih, I application Wardah number one. And you can say this. Very gorgeous, stunning, fresh. Oh my god. I feel fresh and I'm not sleepy again. Mau ngasih tips? Apa tuh? Kalau mau pipi terus lembab, gua nggak pakai apa tuh aloe vera yang Korea-Koreaan. Iklan aku nggak mau. Oh my god. Oh iya lo iklan, gua lupa. Iya lah boleh. Iklan produknya dia, ya ampun. Kok lu tega sih? Biarin. Ya. Ini udah capek banget. Jadi ya. Oh ya, mau ditinggal di sini. Ini lupa. Ini adalah harus dipegang terus. Karena ini buat besok sampai hari Minggu. Minggu. I need wifi actually. Okay. I'm hungry. Yuk, next. Cus, kita makan. Where we go? Winter. Kita mau cari makan. Kita mau cari makan. Kayak gitu deh. Tadi koleksinya Sophie tuh oke banget, oke banget gitu. Kok rame sih, Cia? Jadi koleksinya Sophie tuh bagus banget. Yep. So, this is JMW. Kemenpar, gua ambil. Cia dari Kemenpar. Jauh banget Pilus dari Kemenpar ke sini, ya Allah. Sama kayak lu mainnya jauh. Lu juga tadi kan dari PI, liputan PI. Hai buat Tribun Jakarta. Oh my god. Nabrak kan? Oh, nabrak ya? Iya. Aku ngerti ketemuan salah fashion, aku ngerti kok. News aku juga ngerti. Cuman karena pasti wawancara udah blank aja gitu, mau curhat. Marugame di atas. Ini kan ada tangga. Iya, ada ke atas. Naik. Jangan ngeblank gitu dong, kita gak lagi interview capek, soalnya. Capek, kok baik-baik sih? Ya ampun. Diet kato. Hah? Diet kato? Oh iya ya. Oh iya, buat kalian semua, makan harus banyak serat, sayuran, buah, minum air putih yang banyak sebelum... Kena wasir. Bahasa kerennya ini. Pakai bahasa ini dong? Bukan, bahasa kerennya itu hemoroid, ya. Iya hemoroid. Iya kalau nggak salah hemoroid, gue nggak pernah ngerti yang penyakit gue sendiri karena malu gue ngomongnya. Tadi operasi apaan? Oh my god, tit! Naik lagi. Shut up. Nggak tahu. Ya ampun, masih nyari lagi. Jadi kita mau ke Marugame Udon itu. Mana? Mau ke Time Center. So bye, gitu aja guys. So bye. Dadah, vlogger. Apa nama vlognya Pesito? Kita sutris doang. Oh, iya, oke. Lagi lu nangis jomblo. Ya jomblo, we are jombloers.